Mali, Mali. Mali. Tapi aku takut. Enggak apa-apa sih. Mali. Hei, hei Mali. Sini dong. Rano genter ya. Genter. Ini aduh pakai. Mali. Hei, 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 hei. Oh, Mali kenapa kamu pergi-pergi? Ini udah bisa ditangkap, Mbak Nia tadi itu kabur. Jangan pergi lagi, jangan pergi lagi. Jangan pergi lagi, Mali. Mbak Nia. Kabur dari kandang, Bo? Iya, ini kabur dari kandang. Barusan tadi ada yang laporan kok Mali tuh digenteng gitu terus Mbak Nia. Oh, berarti enggak ada. Banyak-banyak aku sih. Hampir cowok. Kamu kenapa sih? Kok marah? Ini marah. Apa marah kamu tuh Molly? Iya. Udah pulang-pulang pulang. Oli, enak kalau Oli. Oli. Oke, oke. Itu lihat kamera. Halo. Aduh. Sakit tuh, Dek? Halo. Sakit enggak sih? Enggak, ini cuma mainan, Mbak Nia. Oh, Molly lagi pengen dimanja-manja. Udah pulang, Molly pulang. Ayo pulang ya, Oli. Aku antar. Ini tempenya. Ya, ini ya, Mbak Nia. Tempenya. Aku takut deh. Molly tempe, Molly tempe. Molly tempe, Li. Tuh, Mbak Nia, ayo anterin yuk. Yuk, 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 yuk. Begini, Mbak Nia, soalnya ini enggak pakai apa rantai. Oh. Biasanya kan di lehernya ada rantainya. Iya. Oh, berarti bisa buka sendiri pintunya itu. Oh, tadi bisa buka sendiri. Oh alah, kamu jangan pergi-pergi Molly, nanti Mas Yoyo gak bisa tidur. Oh ini berusaha buat kabur, nanti juga Mas Yoyo tak telepon juga panik Mbak Nia. Iya Bu, lagi pergi ya? Iya soalnya lagi pergi. Nih, 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 nih. Harusnya tadi ngeprank Mas Yoyo aja. Iya sekalian ya. Jangan. Gak maksudnya di prank sampai rumah itu. Tapi alhamdulillah sekarang. Dulu pernah naik ke pohon itu ya Mbak? Oh iya, oh itu sampai beberapa hari. Molly. Nah, Molly kenapa sih? Ini. Usir. Mbak Nia gimana kalau gendong Molly takut enggak? Jujur aku takut, tapi kita gemes pengen. Iya, tapi Molly itu masih kayak gitu, sih. Masih agresif ini soalnya. Habis keluar, aduh. Molly, jangan dong. Ya, tapi sukanya gigit. Kasihan kakak. Ini bule. Bule. Ini alhamdulillah udah. Kecekal Molly mau masuk kandang. Heeh. Terus Mbak Nia itu loh, kok enggak boleh nakal. Tuh kan. Kayak gini harusnya ini jangan ada pergi pergi deh, Mol. Tuh, ini tempe. Tempe. Itu loh dikasih Mbak Nia itu loh. Mbak Nia ini. Berarti ini udah dari tadi. Oh, ini beneran barusan. Oli, ganteng. Itu loh lihat kamera itu loh. Anak tante. Mbah Kong, Mbah Kong. Dililing-liling Mbah Kong. Oh, tuh. Mbak Nia, misi penyelamatan Brazil. Ternyata di atas genteng rumahku Mbak Dia. Oh, si dari Molly. Tadi lu. Pantes tapi nggak dengar. Nggak banyak, cuma apa yo? Ini ada tempe. Cuma gara-gara tempe. Mbak Dia berani nggak sih gendong? Nggak berani. Tapi ini baju aku kotor semua jadi Mbak Nia. Udah deh masukin aja Mbak Ben, kasihan Mbak Ben nih. Ini mungkin lagi enggak enak badan atau lagi mau berubah. Biasanya susah turun nih. Tadi itu kok gampang. Langsung nganu enggak yo, langsung enggak Mbak Ben. Tadi itu sebenarnya ini Molly mungkin mau berobat ke puskesmas tadi. Oh iya mungkin. Atau lagi mencari cinta ya kamu Mol. Nah, tuh kandang kesayangan Molly. Kamu jangan keluar lagi. Jangan takut. Nih, temennya. Ini temennya kamu. Beneran itu kayaknya lagi sedih apa gimana sih? Gak kenceng tadinya. Ini kadang kan masih belum kecengan. Iya bisa sendiri. Apalagi kan Molly kan kayak orang Mbak Nia. Iya tahu ya. Harus ya biasanya sama di rantai kok ya. Tapi ini gak di rantai. Molly tuh sukanya dimanja. Harusnya tadi ngeprank Mas Yoyo. Oh iya ini masih pengen tuh, sama dimanja. Ini lu ada semutnya Mbak. Itu kayak gigit-gigit deh. Mungkin itu sakit. Hidup tuh sakit banget itu. Kasihan. Itu ya. Oh mungkin iya jadi ini panik ya Molly-nya ya. Kayaknya kan ada gigit semut merah Mbak. Iya. Jadi panik banget. Nih Mbak. Nakal kok. Lima ala primitif pilih. Itu tantenya Molly mirip kayak Molly itu. Hei, oh iya ini tante. Oh ini kakak. Bule. Bule. Bibi. Bapak kamu di mana? Kabur. Oh iya. Nyari istri. Nyari calon istri. Tak suruh sama yang di sebelah situ kemarin. Katanya gini.
gimana? Mau enggak Mas Jojo? Gini loh dia. Aku WA toh. Mas ngomong jomblo gitu toh. Terus wah oh, jadi mana mana ya ini. Ini tuh orang sayang. Sayang lu sak desa kayak gitu dia bilangnya kayak gitu toh. Padahal kalau jodoh enggak kemana ya. Iya nih. Ya itu banyaknya semoga suatu saat bisa terulang kembali. Soalnya kamu dulu tuh pernah cinta lo kan? Kalian penasaran gak sih apa itu ceweknya? Sama ceweknya itu. Ceweknya Mas Yoyo. Sementara ya, manis diri. Sih cuma Mas Yoyo itu suka karakternya orang apa cewek yang diam yang enggak yuk diam banget tapi dia itu orangnya polos banget sih. Nah, enggak aneh-aneh. Enggak kayak aku. Kayak aku juga cuma apaan. Nih, Mania udah lulus. Iya. Terus katanya Mas Yoyo ya udah aku kayak tak golek-golek ya enggak apa-apa semoga enggak ketemu jodohnya terus sini aja. Yang penting nanti Molly ada yang ini. Iya, ada yang ngopain. Yang pasti aku senangnya itu kenapa? Besok toh kalau jadi toh nikah ini pasti sampai sana. Sampai rumahnya. Sampai sana. Siapakah dia? Jadi enggak perlu naik-naik mobil, tinggal jalan. Terus kita aku sukanya kita jadi satu lagi gitu loh. Nanti pas nikahan istrinya Mas Yoyo gendong Molly. Kayaknya dia enggak berani. Nih Molly-nya kayak gini Mbak Nia manja. Kamu mau punya ibu Molly? Tuh. Aku pinjam sedikit deh. Pegang sedikit dong aku kan. Enggak apa-apa. Mungkin ya Mbak Pen ini sekarang udah mau makan. Iya, mungkin lapar ya Mbak. Enggak tadi itu loh digigit. Oh, sakit. Oh, tadi mungkin karena panik juga sakit ya Mbak Nia. Sakit, Bang. Jadi udah diem kasihan mah. Kamu jangan pergi-pergi lagi nih, deh. Tangannya tuh anget tembaknya. Berarti iya, itu dia ngantuk. Oh ngantuk. Biasanya dingin. Kamu tadi gak mampir aja ke rumah aku. Bobo sama Erlan katanya tadi. Erlan ya tidur. Gak masuk aja. Bobo sama Erlan tadi li. Ya kamu nih. Dah alhamdulillah udah sampai rumah. Maaf Molly, aku kaget. Udah sampai rumah Molly, jangan pergi-pergi lagi. Kasihan okay. Nanti ayah kamu nyariin. Mungkin tadi mau nyamperin ibu. Ibu siapa? Calon ibu. Ah, kan kesalahan. Oh iya betul. Feelingnya ya, udah kuat. Pokoknya itu calon ibunya insya Allah doain aja. Itu deket banget sama rumahnya Mas Yoyo. Ini Mas Yoyo bener-bener lagi nyari jodoh. Yes, betul. Dan dulu tuh ya suka-suka mereka sih. Cuma karena satu kampung katanya dia. Jadi gak bisa menikmati rasanya mudik. Nah, katanya Mas Yoyo. Ini tiap hari ketemu jadinya gak iya. Surprise. Ya iya. Satu RT lagi cuma berapa rumah atau satu dua rumah? Lima langkah dari rumah. Iya. Itu memang dekat. Udah nggak apa-apa lah. Pokoknya berdoa aja yang terbaik buat Mas Yoyo. Amin. Yang penting kembali sama keluarga. Iya, yang mesti tuh, itu. Tuh yang dibicarain langsung pulang. Tuh banyak umur. Ayah Oli datang, Ayah Oli datang, Ayah Oli. Yeah. Molly hilang. Oh iya tuh. Tadi pas aku telepon dia panik banget. Ah, kok iso kayak kehilangan anak bener. Iya, bener. Emang sayang banget soalnya. Molly juga iya. Sayang banget. Sayang. Tuh udah pulang. Oli. Manggilnya gimana? Papa? Ayah. 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 Ayah atau papi? Ayah Molly. Kalau baru anak aku panggilnya papi sama mami. Aku gemes loh sama kucingnya Mbak Penny Mbak Dia. Kalau malam, kalau siang tuh aku lihat tuh ya. Pada kejar-kejaran. Iya. Tapi kok kalau malam kok tidurnya bareng? Iya. Makanya kayak gitu karena dia tuh yatim enggak punya bapak cuma punya mak. Oh iya. Oh, maknya itu siapa? Aku sama dia. Oh iya. Ini maknya Maimun, aku maknya Guru. Oh. Kalau Mbak Penny udah punya itu belum tuh? Belum. Kikuk-kikuk. Belum. Masa sih? Serius. Oh, enggak. Tadi mau nyariin. Tuh, gimana sih? Nyari yang satu kampung sekalian. Maksudnya satu kampung. Ya, enggak apa-apa tuh. Biar kita ceket semua. Berarti jadi satu semua ya. Enggak usah mudik jauh-jauh. Kira-kira udah ada pandangan belum? Apa ya? Tapi yang tua tapi jangan tua-tua. Aku tahu. Udah saja enggak kesebut. Yang disebut jangan sebut merek. Nanti endorse. Ah, betul. Mbak Dia, kalau Mbak Dia. Oh, banyak di mana-mana ada Mbak Dia. Tinggal Mbak Dia. Tuh, bagaimana ekspresinya Ayah Molly? Tadi habis hilang ini. Wah, ini ngerjain. Eh, langsung serius. Ini main ke rumah aku, nyariin ibunya tapi ibunya belum pulang kerja. Kalian masang tele.
ngambil kok bisa toh? Ah ya, soalnya tadi tempe, terus ibunya tempe, gini, ibunya pulang. Oh, ibunya. Oh, ibunya. Gitu. Yang situ-situ. Bisa aja nih. Oh, yang itu. Iya, yang situ. Pokoknya besok meriah ya Mas Nemo. Oke lah. Wes. Nangkap campur sari. Iya, 7 hari 7 malam enggak. Wes. Jane ucul. Wes ning omah. Iming-iming tempe. Ning omah. Wes pokoknya bocahnya guyang-guyu pokoknya. Wes alhamdulillah. Silat, tata gendo. Oh, boy. Ya cewek-ceweknya masih. Ah, jangan. Kangen ya Romoli ya. Kangen Romoli. Ya, dikin dong. Ini mah kok iso ojo iki piye ya? Iki mah buka gini. Dadi ra serat. Biasanya kan terus dirantai to, Mas. Oh, rantene kayak ucu. Ning dilalah kok gampang dikon bali gelem. Langsung. Gelem iki langsung. Ning ndur gendeng. Oh, bali li gaji kok ondo. Mainin nggak badarti, apa sih? Lih, nggak sering marah. Masa ake yo. Oh, oke. Nanti kalah. Oh, orang merok. Kali itu orang gonong-gonong kita. Oh, Allah. Eh, tapi tetapi. Ya ampun. Ini ada Bapak dan anak sudah ketemu. Akhirnya, kurang istrinya. Iya. Mali mali. Habis dari mana Mas? Aku habis dari itu jalan-jalan Loting. Sama kakak penasaran naik Pajero. Oh aku juga iya loh. Ya besok. Beneran loh. Besok yang hampir Mas Darmin. Nah, beneran Mas? Oh. Aku takut. Udalanya belum. Itu udalanya nih. Tapi kalau jalannya yang lebar. Sempit masih takut. Oh iya. Itu soalnya besar banget. Kalau iya, belokan di situ kan. Kayaknya agak gimana. Agak susah ini. Soalnya kayak ini. Iya. Bukan dandan ya bun? Oh iya berapa bulan? Kamu berapa bulan pak? Kamu harus tabur bro. Kan jadi kita berdua. Kalian yang satu kamar. Kenapa yang melempung ini? Kembali lagi ke Dinda. Dinda jangan marah-marah. Harus kita kumpas tentang bendo itu. Iya pokoknya 7 hari 7 malam Mas. Itu ada. Eh aku gini loh kemarin WA sama Mas Yoyo tapi dalam doa aku semoga ra ketemu jodohnya moga-moga ketemu jodohnya. Baik jadi saudara yo. Iya maksudnya itu biar kita jadi satu lagi. Amin. Ya udah Mas selamat istirahat. Okay, ya. Oh Mbak Pen. Hai. Ya, sudah terima kasih ya buat okay, waktunya. Oke, siap. Terima kasih. Okay. Berkat Molly aku jadi punya konten. Molly makasih ya kamu udah mampir di rumah aku. Mbak Dia. Ya, Mbak Dia juga terima kasih ya. Ya, ya cukup ya video kali ini. Ini udah apa sering banget ya Molly hilang tuh udah sering banget. Udah berkali-kali. Iya, ini salah satunya ya. Besok apa namanya? Udah ketahuan ini. Besok kita kapan-kapan ngeprank Mas Yoyo Molly hilang. Kayaknya panik banget deh dia. Besok dibetul dong Mbak Dia. Betul. Heeh. Tapi aku takut. Ya udah terima kasih ya. Jangan lupa like, comment and subscribe. Bye bye. Que bafo negro.